11 laki-laki dan 11 perempuan hadir untuk mengambil kesempatan. Sekelompok orang yang menyimpan bakat dan potensi, serta mimpi yang besar. Mereka harus bekerja bersama dan juga saling bersaing. Ini apa? The Steering with Future Table. Untuk menjadi juara, mereka harus menantang saya dan berusaha untuk membuktikan bahwa mereka yang terbaik. Strategi. Yakin, 1 menit udah beres. Ada quote baru nih, Mas. Komunikasi. Risotto ready, 2. Dan leadership adalah kunci utama. Tunjukin sama saya sekali. Saya akan mendorong hingga titik batas akhir kemampuan mereka. Berapa menit? Bukan untuk menghina. Saya muak lihat kalian. Tetapi untuk membuat mereka berkembang. Woi! Maaf, Chef. Maaf, you tell the customer maaf. Lu minta mau di station ini masak. Semua yang suara yang mulut kamu gak pernah ada yang enak, tau gak? Hei, kamu mau nangis? Program TV Health Kitchen sudah diproduksi di 15 negara. Dan negara pertama di Asia adalah Indonesia. Saya bilang ganti panci juga. Health Kitchen bukanlah sinetron. Health Kitchen adalah reality show yang terjadi dalam restoran sebenarnya. Jika Anda berpikir ini adalah lomba memasak, undercook a little bit more, maka Anda salah besar. Now, what? Now. Health Kitchen adalah perang. Masak kayak kampret. Woi. Kalau kayak banci. Itu nggak ada rasanya. Saya bilang berapa lama? Sing off. Stay in. Bersiaplah untuk musim pertama. Welcome to hell. Cukup ya. Good. Thank you, Chef. Good. Risotto's good. Thank you, Chef. Sebelumnya di Hell's Kitchen. Hari kedua anggota tim berada di Hell's Kitchen. Mereka kembali dibangunkan oleh suara alarm di pagi hari. Lari. Mereka harus segera bergegas menghidangkan sarapan kepada crew inbox. Special of the day kali ini kembali dimenangkan oleh tim merah dan membuat hidangan Virginia menjadi menu special of the day. Tim merah. Tim yang menang mendapatkan reward, sedangkan tim yang kalah mendapat hukuman. Saat grand opening Hell's Kitchen, kekacauan kembali terjadi. Putu yang malam itu menjadi waiter tim biru membuat kesalahan dalam orderan. Tulisannya yang benar, dong. Dari tim merah, Yuli kembali membuat Chef Juna marah. Yuli dipulangkan kembali ke dorm. Kamu balik aja ke dorm. Balik! Kamu bisa nggak kerja ini? Karena banyak kekacauan yang terjadi, Chef Juna memutuskan untuk kembali menutup restoran lebih awal. Tim merah kembali harus menentukan siapakah anggota tim mereka yang akan dipilih untuk dipulangkan. Chef Juna memutuskan untuk memulangkan Nani. Nani, mohon lepaskan chef jaket kamu. Karena Chef Juna menganggap Nani tidak mampu lagi untuk tetap berada di Hell's Kitchen. Go back to your dorm. Dan sekarang, kelanjutannya di Hell's Kitchen, kedua tim kembali ke dorm untuk beristirahat. Kalau menurut aku sih sejujurnya sih ya, tahu dia dieliminasi ya. Udahlah, akhirnya satu orang berkurang yang agak-agak fresh mungkin atau tahu deh. Udah takut, cuma itu serem abis. Nani pulang, nggak apa-apa deh.
Oma. Ini masih di sini sama kita. Saya sebenarnya senang saya masih stay di sini. Tapi di sisi satunya saya merupakan jagal bagi Mbak Nani karena saya merasa yang memilih Mbak Nani adalah saya. Sebetulnya saya tidak bisa menyebutkan siapa. Semua juga tidak bisa. Bu Nani. Saya merasa berdosa. Kenapa? Enggak, Oma. Semua udah. Tuh, enggak, Oma. Oma ada sama. Dia memang pengen pulang sama Oma. Sampai lu tahu gak sih, gue mau ngasih garam ke risotto aja susah banget. Maaf ya mana nih, udah gitu dibalik di depan chiller mulu. Kan gue capek ya jadinya. Ya. Pinggir-pinggir gitu ya? Iya. Berat sama, tapi kan harus. Ya kita juga gak bisa bohong, mau gak mau ya ini kompetisi gitu. Ya udah sih, udah. Udah, Oma Yuli ah. Sama, gue juga, maksudnya gue dua nama loh kali ini. Nominasi pertama. Oma Winnie, Chef. Oke, nominasi kedua. Yuli, Chef. Menurut lo gue harus menyebutkan dia dua kali. Bayangin dua kali gue di posisi tertekan. Menurut kamu, siapa yang harusnya pulang? Kamu mau pulang? Tidak, Chef. Sebut namanya sekarang. Buruan. Mami ini ke... Udah, maksudnya sekarang kan udah gitu. Tim Merah sedang mengevaluasi anggota timnya. Kayak gimana? Udah terjadi juga kan? Sementara itu, tim Biru, tampak Mulyo, Benny dan Fitrah juga sedang mengulas kejadian yang telah terjadi di dinner service. Kelas 1 tuh, guys. Kelas 1, section 6. Ini yang sudah saya lakuin seperti ini. Mami ini ke, sumpah. Gue gak ngerti kenapa gue harus nyebutin nama lo. Allah gitu aja dipikirin banget, santai aja. My daily life, it's okay. Hey, kecuali kalau gue nggak merasa kerja, kecuali kalau I really make that mistake banyak banget, I will feel very afraid. Okay? Tekanan yang tinggi di dapur Hell's Kitchen membuat kedua tim kelelahan. Mereka pun tertidur. Para anggota tim masih terlelap tidur menikmati waktu istirahat mereka. Namun, tamu tak diundang masuk dan membuat kehebohan. Kayak ada suara yang hipnotis gitu. Naik, 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 naik. Makin lama kok makin kenceng gitu suaranya. Ternyata itu gak mimpi, men. Beneran ada bebek, men. Bangun, bangun. Ayo, bangun. Ada temannya nih. Ayo, temannya nih. Ayo. Masing-masing kontestan membawa satu bebek. Dan langsung dibawa keluar. Ayo, sekarang. Kedua sous-chef meminta masing-masing anggota tim untuk membawa bebek tersebut ke loading dock. Jujur, saya takut. Tapi saya kuatkan. Karena saya masih tetap ingin bertahan di sini. Coba giring, udah gue takut aja lehernya, gue pegang gini lehernya, gue jauh gini, gue takut kecakar. Satu persatu anggota tim keluar dengan bebek di tangannya. Tapi ternyata tidak semua hal berjalan lancar. Saya gak cuma takut sama bebek, aku juga takut semua unggas. Si Maureen dia tuh emang trauma banget sama unggas dan dia gak bisa pegang unggas. Ayo, mulai ya cepet. Cepet. Kamu mau ikut seperti Nani kemarin? Cuma ayo. Lu dong, bantu mau renti. Berarti kamu tidak akan bisa meneruskan lagi di sini. Gak apa-apa, pegang aja. Gue emang takut sama unggas dari kecil. Jadi waktu kecil,
kaki aku suka luka-luka gitu. Nah, itu tuh belum begitu kering, suka dikejar bebek terus digigit gitu. Tarik nafas. Tarik nafas, pelan-pelan. Trauma akan unggas membuat Morenti kesulitan. Tetapi Susef Winnie tidak membuat pengecualian. Saya tunggu kamu di luar. Saya tidak akan membuat satu exception. Kalau sampai tidak lengkap, berarti kalian kalah tanpa ada perlawanan. Kedua tim sudah tiba di loading dock dengan bebek di tangan masing-masing. Chef Juna telah terlebih dahulu menunggu mereka. Morning. Ini ada yang kurang ya? Belum lengkap kalian? Kutung. Oke, itu deh pakai plastik. Ya, Chef. Siapa? Morendi sama Morendi, Chef. Gak apa-apa, pegang aja. Tapi udah bangun? Sudah, Chef. Oke, sekarang gini, ini karena semuanya... Dengerin, stop. Karena semuanya sudah keluar. Sekarang kalian bekerja sama. Minum bawa dua. Bebeknya kenapa dua barengan? Kamu kenapa? Saya takut, Chef. Takut apaan? Takut bebek. Terus nanti kita mau portioning bebek, kamu gimana? Mau pulang aja? Perasaannya sih agak bete sedikit sih ya. Udah bantuin, terus domelin juga sama Chef Juna. Tapi ya gak apa-apa. Kita kan satu tim, jadi kita harus saling bantu. Aku pengen Morenti tuh nggak nyusahin tim lagi deh, pokoknya. Hari ini kita akan portioning bebek. Kamu lihat baik-baik. Sini. Takut kamu? Kalau dipegangin sama sous-chefnya, kamu tinggal potong, berani? Lah, kan bebeknya udah dipegangin. Kenapa nangis? Hari ini ya, totalnya semuanya zonk banget. Udah dibangunin pagi-pagi, dikagetin sama bebek-bebek yang banyak banget. Udah kayak gitu datang telat, ditambahin lagi kena marah sama Chef Juna. Oh my God, zon banget. Oke, pokoknya tantangan hari ini kita akan portioning bebek. Untungnya kita tidak akan memakai bebek hidup. Kita akan pakai penindak. Oke, di sini kita tidak akan pakai cekernya. Sampai kita tidak akan pakai. Ini Peking duck ya, jadi wingnya memang agak keras. So, di sini harus hati-hati, engselnya dilepas. Menurut gue, itu pelajaran baru lagi hari ini yang dikasih Hell's Kitchen. Gue baru ini di sini belajar fillet bebek. Di sini harus lebih hati-hati. Potong dulu tengahnya. Morin, sampai sini jelas? Jujur, untuk butchering tadi, bebek itu, aku nggak pernah pegang sama sekali, aku nggak pernah ngerti. Tapi karena aku coba perhatiin ketika Chef Juna cutting bebeknya, nggak begitu kesulitan karena aku udah lihat tahap-tahapnya apa aja yang harus aku potong dan harus aku pisah-pisahin. Untuk bisa mendapatkan sebanyak mungkin dagingnya. Oke, so kurang lebih kalian tahu ya. Saya mau nanya sekarang, siapa yang udah pernah portioning bebek? Siapa lagi? Angkat tangan. Bebek apa? Dino, Satria, Michael udah pernah? Coba, Michael. Gatit. Just do it right. Bukan cepet-cepetan, bukan apa. Wah, bahaya nih Michael. Jago juga portioning bebeknya. Bahaya nih. Oke, jadi seperti itu ya, kurang lebih untuk portioning bebek. Sekarang mari kita balik ke kitchen dengan chef jacket kalian. Oke,
kita akan portioning bebek. Oke, okay? Get it done. Chef Juna telah memberikan demo portioning bebek. Sekarang, giliran kedua tim untuk mempraktekannya dalam Team Challenge hari ini. Team Challenge! Kalian sudah lihat ya, seperti yang saya katakan tadi, kita akan portioning bebek. Dan langsung saja, saya akan masukkan ini ke Team Challenge. Tim merah melawan tim biru. Masing-masing akan butcher atau membedah portioning satu bebek. Dan kalian harus portioning sesuai yang saya tunjukkan tadi. Jadi akan ada 4 bagian. 2 paha, 2 dada. Yang nantinya akan saya nilai. Ini potongannya layak atau kalian ancurin. Artinya tidak layak. Dan setiap potongan yang layak akan saya beri poin. Waktu kalian hanya 5 menit. Karena tadi Michael sudah mencoba dan sudah portioning bebek, maka Michael tidak akan ikut. Michael, sir. Yes, sir. Aduh, kalau saya tahu, mendingan saya nggak tunjuk tangan. Kan seenggaknya saya kasih kontribusi buat tim biru. Sekarang saya yang bisa, malah saya yang duduk. Oke, okay. Siap? Siap, yes, sir. Get it done. Chef Juna menjelaskan aturan main di Team Challenge kali ini dan memberikan waktu 5 menit bagi kedua tim untuk menyelesaikannya. 5 menit. Karkas kalian taruh di bowl. Potongan yang 4 itu kalian rapikan, taruh di atas cutting board. Kesusahannya tuh karena pisau pertama kali yang diambil itu ternyata nggak tajam. 2 menit sudah lewat. Mati deh gue, itu yang namanya dada masih utuh di situ. Kesulitan dalam portioning bebek nggak ada sih, cuman waktunya aja yang mepet 5 menit. Baru pertama kali nih, aku belum pernah gitu kan, jadi mau coba baik. Sulitnya itu nyari bagian-bagian tulang yang gampang dipotongin itu agak-agak susah, terus bagian dadanya yang tulangnya harus dipisahin. Dalam tantangan ini, seluruh anggota tim dituntut agar lebih fokus dalam memporsioni. Karena Chef Juna akan sangat teliti dalam menilai hasil kerja para anggota tim. 1 menit terakhir. Aduh, lama sekali. 5, 4, 3, 2, 1. Taruh semua pisau di atas cutting board, mundur 1 langkah. Kedua tim telah menyelesaikan tantangan. Sous Chef mengumpulkan hasil portioning bebek dari kedua tim untuk segera dihitung oleh Chef Juna. Oke, jadi kita udah tahu kan aturan mainnya. Langsung saja saya akan menilai ini layak atau tidak layak dan akan mendapatkan poin. Ini dari tim merah dulu ya. Good. 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 No good. Good. Kalau dimasak ini akan naik. No good. Terlalu kecil. Good. Ini udah pasti tidak bisa terima. Ini namanya dimolested, benar-benar dianiaya ini. Ini robek. Robek, ini mau nggak mau pasti mesti kepotong. Ini meskipun nanti bisa diakalin, ini akan kekurangan kulit. So, no good. Oke, okay. Jadi dari dada, ini kalian berhasil potong. 4 saya tolak, no good. Yang berhasil adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hitung ulang ya. 9 untuk dada, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 poin untuk tim merah. Oke, tim biru. Kalian yakin bisa mengalahkan 23 poin? Gimana bisa yakin? Ini lag saja babak belur. Lihat ini langsung dibucar. Ini jelek banget nih. Ngerti kan? Ini beda sama seperti ini. See? Kalian kelihatannya lebih banyak, tapi lebih banyak yang tidak baik. Saya fair ya, kalian lihat. Ini tidak bisa ketutup, ini ketarik. Bentuknya tidak ini lagi, ini belum ditrim padahal. So, no good. Wow, hancur. Kalian terlalu dalam ini motongnya yang laki semua. Oke, okay, look, kalian hajar semua, kalian pakai power semua, tidak mengikuti lekukannya, ya, ini udah kelihatan. Ini masalah terlalu, mungkin terlalu kecepatan juga gitu kan, dengan diberikannya waktu 5 menit, aku baru pertama kali, ini khusus buat aku sendiri gitu kan, karena aku juga gak bisa prediksiin. Hancur, digerogot kucing. Wow. Amazing. Orang biasa tuh gagal tuh di dada, di leg. Let's pray. Mari kita berdoa, ini semua bagus ya. Good. Good. Perfect. This is perfect. Tinggal di trim. Very good size, very good shape. Perfect. Sangat tidak bisa diterima ya. Kalian aniaya ini. Ini namanya penyiksaan untuk bebeknya udah mati. Lihat ini benar-benar digerogot ikan piranha ini judulnya. Oke. Okay. Poin untuk tim biru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18. 16. Akhirnya, setelah melalui perhitungan yang sengit, tim merah mendapatkan 23 poin dan tim biru 19 poin. Kalian 23. Ada sanksi. Morin tidak menangkap bebeknya sendiri. Tapi kemenangan tidak semudah itu untuk tim merah.